ayam rica-rica pedas kemangi. Selamat mencoba. Halo sahabat Dapur Memandut. Sekarang saya akan memasak rica-rica ayam pedas. Di sini saya sudah siapkan bahannya. Ada ayam yang sudah saya potong dan sudah saya cuci bersih. Untuk bumbu yang akan saya haluskan, di sini ada cabai merah, ada kemiri, bawang merah, dan juga bawang putih. Saya juga sudah menyiapkan serai, daun salam, daun jeruk, jeruk nipisnya untuk baluran ayam supaya tidak bau amis. Ini penyedap rasa, saya gunakan Royco rasa ayam, dan juga di sini ada kaldu jamur secukupnya dan juga garam secukupnya. Untuk bahan pelengkap yang nanti akan saya gunakan di sini, saya pakai kemangi. Langkah awal yang akan saya lakukan di sini, ada jeruk nipis yang akan saya balurkan di ayamnya. Jika tidak suka, tidak apa-apa, boleh di skip juga. Setelah ini saya akan rebus ayamnya. Ini ayamnya sudah saya rebus dan sekarang saya akan siap masak. Saya panaskan minyak terlebih dahulu. Bumbu yang tadi sudah saya aluskan, sekarang akan saya masukkan. Daun salam dan serai, juga daun jeruknya saya masukkan bersamaan. Saya akan tumis sampai matang. Untuk bumbu saya masukkan garam dan juga kaldu jamurnya. Bumbunya sudah hampir matang. Saya akan masukkan ayamnya yang tadi sudah saya rebus. Saya akan kasih air sedikit. Dan saya akan masak sampai airnya menyusut dan ayamnya matang. Ini ayamnya sudah hampir matang dan bumbunya pun sudah menyusut airnya. Tahap terakhir akan saya masukkan daun kemanginya. Sudah tercampur semua, bumbu dan juga kemanginya juga sudah matang dan ayamnya pun sudah matang. Koreksi rasa dan siap sajikan. Nah, ini sudah matang dan hasilnya seperti ini. Ayam rica-rica pedas kemangi. Selamat mencoba.